sebenarnya tindakan DAP dengan merekrutkan ya, ahli-ahli Melayu ya, dan menjadikan kononnya wakil-wakil Melayu ini sebagai calon-calon DAP semasa pilihan raya umum ini merupakan satu tindakan ya, yang menunjukkan betapa mereka ini sebenarnya merancang secara halus ya, untuk menguasai negara ini tanpa memerlukan PAS ataupun PKR untuk membantu mereka ya, menubuhkan kerajaan. Kerana seperti yang kita ketahui, DAP merupakan parti yang paling rasis sekali ya, bukan saja di Malaysia tapi di seluruh dunia ya. Jika kita melihat kepada pendirian DAP sendiri dari segi politiknya ya, tindakan-tindakan, kenyataan-kenyataan pemimpin-pemimpin mereka menunjukkan bahawa parti DAP ini bukan sahaja sebuah parti yang rasis, tetapi juga mereka mempunyai satu pendekatan ya, ataupun cita-cita di mana mereka ingin menukar ya, landscape politik negara ini kepada satu situasi di mana wujud kesamarataan semua pihak, di mana pada peringkat UMNO sendiri dan juga Barisan Nasional itu agak sukar kita ataupun kita memang langsung tidak boleh lakukan ya, mustahil, amat mustahil kita boleh lakukan kerana dari segi sejarahnya negara kita dan dari segi strukturnya dan juga dari segi pentadbiran secara sama ada ekonomi ataupun pentadbiran politik, ini adalah satu perkara yang mustahil ya, kesamarataan tidak boleh kita amalkan di negara ini kerana kita mempunyai lebih 80 golongan etnik ya, dan bukan semua golongan etnik yang mampu ataupun berjaya menguasai ekonomi negara ini ya, dan kaum-kaum yang lain ini perlu dibantu ya, untuk mewujudkan kesejahteraan, keamanan. Kita perlu melihat kepada pembelaan kepada kaum-kaum yang terpinggir ataupun yang tidak mempunyai kekuatan ekonomi. Dan apabila DAP memperkenalkan idealisme kesamarataan ini, sudah tentu ini adalah satu perkara yang mustahil kita laksanakan di negara kita seperti negara Malaysia ini ya. Dan apa yang kita katakan mereka mempunyai perancangan halus itu memang apabila kita lihat daripada awal ya, tindakan mereka sehinggalah pada hari ini, kita melihat kepada satu usaha ya, dan apabila kita apa yang mengecewakan kita sebagai orang Melayu ya, orang Islam negara kita, nampaknya PAS dengan PKR masih tidak sedar yang mereka ini diperkuda-kudakan untuk mencapai cita-cita DAP ya. Jadi ini adalah satu perkara yang kita sesalkan. Apa yang kita ingin lihat adalah supaya rakyat jangan terpedaya dengan tindakan terbaru daripada DAP. Ini tidak menunjukkan mereka ini terbuka ataupun terdiri daripada parti yang punya kepelbagaian kaum. Kerana sama ada mereka memilih Melayu atau tidak, kita jelas parti ini dikuasai oleh satu dinasti saja dan satu bangsa saja. Ya, dan jelas kita lihat masyarakat India di DAP juga tidak terbela. Ya, mereka tidak menduduki tempat-tempat yang teratas. Walaupun kita melihat Karpal Singh sebagai satu figure teratas, tapi ini tidak berlaku ya, dari segi pentadbiran, dari segi penguasaan politik sendiri. Dinasti Lim yang lebih berkuasa dalam DAP. Ya, jadi perkara ini jelas sekiranya kita kaji, kita lihat ini adalah situasinya. Sekiranya orang-orang Melayu dijadikan sebahagian daripada ahli ataupun pemimpin ataupun calon-calon yang ditetapkan untuk bertanding pilihan raya mewakili DAP, mereka adalah antara apa tidak lain tidak bukan hanya untuk memenuhi ya, memenuhi kota-kota yang kita lihat hanya untuk apa mengiyakan bahawa mereka ini kononnya parti pelbagai kaum, tapi agenda yang sebenar adalah tidak sedemikian ya.